Jadi begini teman-teman, pandemi COVID-19 ini mengubah banyak hal. Gereja sepi karena umat tidak boleh ikut misa. Perekonomian juga pasti terganggu karena usaha-usaha sepi. Sepi kan? Sepi banget, Romo. Pak Urip tukang becak yang biasa mangkal di depan pasar Kroya sudah 3 hari tidak dapat penumpang, Romo. Penjual juga sepi, nggak ada yang beli, Romo. Gereja harus meringankan beban mereka. Saya setuju, Romo. Ya, nanti saya akan meminta umat untuk setiap hari Rabu mengumpulkan 3 nasi bungkus untuk makan siang mereka. Jadi Rabu berbagi. Hah? Ragi. Umatku yang terkasih, ibu bapak, teman-teman muda yang saya kasihi, di tengah pandemi COVID-19, kita bisa menjadi cuek dan tidak peduli. Tetapi kita juga bisa memilih untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan. Maka paroki kita mengadakan kegiatan Ragi, Rabu Berbagi. Setiap keluarga dengan kerelaan hati menyumbangkan 3 nasi bungkus dan nantinya akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ingat, Ragi, Rabu Berbagi. Mulai Rabu ini. Ma, ini dinner bolo, Rabu Berbagi. Oh iya ya, jabang bayi, mama kelalen. Lah sih kepriwiki ya, masa lawe tempe goreng tok. Lama kan nanduk ayam nang petarangan. Oh iya, jutnya lah. Iya. Ma, nduknya mau ngelutuk. Jut kabeh bae, nasuk tuli pitik kayak nduk maning.